faktor-faktor, sebab-sebab agar dosa kita diampuni. Seorang muslim yang ditimpa musibah, semua amal soleh yang kita kerjakan, bertobat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun. Tapi ketahuilah, sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita adalah mentauhidkan Allah. Membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini bermakna tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula.